Cara menambah bidang usaha di OSS ya, untuk penerbitan NIB. Ini kita tinggal klik aja tambah usahanya, kita tunggu nanti diisi semuanya ke bawah. Tapi ini sebelum ini pilih bidang usaha, jenisnya utama, pilih contoh ayam, ayam lagi, ruang lingkupnya, klik tinggal ini aja, tinggal simpan, udah simpan. Nah ini juga diisi profil selamat usaha, profil sampai ke depos. Apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung? Kalau iya, tinggal isi aja. Pembelian pembatasan lahan, ada biaya untuk pembatasan lahan. Nanti kalau sudah terisi ini akan berwarna hijau pada sirsiko. Deskripsi, nah contoh yang saya ini kita lihat dulu. Ini juga luas tanahnya juga diisi. Kemudian tentukan mapnya, map tempat usaha kita minimal di desa. Terangkan di map kalau seandainya susah mencarinya. Kemudian contoh ini ada. Ini apa namanya, nominal-nominalnya juga diisi. Nah, kalau sudah terisi, dia akan berubah gini. Tinggal validasi aja. Validasi. Nah, karena koordinat belum diklik. Kalau saya ini perubahan, tapi kalau koordinat sudah diklik, nanti akan muncul hasil validasinya. Kemudian tambah produk jasa. Kalau kita klik produk jasa, nanti akan seperti ini. Pindah lainnya aja, biasanya untuk tempat peternakan atau apalah sesuai dengan yang diajukan. Nanti kalau ini kapasitasnya berapa? Kalau saya ini pedagang pedaging, kapasitas 60.000 ekor per tahun ini 12 bulan. Ya, 5.000 kali 12 6.000 ekor. Seperti itu, klik selesai kalau sudah. Ya, sudah saya udah ini. Tinggal sudah diisi. Satu ada, tapi ini. Kemudian, apakah perusahaan Anda melakukan impor barang sendiri? Tidak. Apakah pendapatan DS? Nah, belum, kalau saya belum. Wajib keterangan di perusahaan, apakah ada perusahaan yang memiliki nomor? Tidak. Setelah itu klik ini selesai. Nah, setelah sudah gini langsung klik proses perizinan berusaha
Apakah usaha Anda sudah memiliki kecenderungan? Kalau sudah, berarti harus ada ini jenis dokumennya. Tapi kalau belum, ya ini belum aja. Ini nggak usah diisi ya, karena kalau diisi nanti kita harus melampirkan. Nah, karena kita belum proses, kita klik lanjut saja. Sudah klik lanjut. Draftnya hasilnya nanti seperti ini. Terbitkan perizinan usaha. Kemudian tetap NIB, bisa tetap persetujuan NKPH, PKPLH ya, tetap sertifikat. Untuk kita tetap NIB. Ini nanti ada dokumennya ada tiga. Bisa print dengan mandiri. Tutup.
mandiri, kesediaan memenuhi standar usaha. Selesai dengan semuanya.